ربنا بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي ولجميع المشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدينا والمسلمين خصوصا المؤلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات ذي البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين حلمان سبلس sedikit diulanglah. Diharamkan atas orang yang tiada berwudu. Hadis kecil nih, kada berwudu. Imbah takantut kah, tapi belum berwudu. Empat perkara. Pertama, sembahyang. Termasuk yang dihukumi sembahyang. Lah, sembahyang yang termasuk yang dihukumi sembahyang nang kaya sujud syukur, sujud tilawah, nah itu dihukumi sembahyang. Itu pun juga ada boleh, ada berwudu. Yang kedua, tawaf. Tawaf ini pun kenapa ada boleh, ada berwudu? Karena dihukumi sembahyang juga. Yang ketiga, menyentuh Quran. Nah, menyentuh Quran. Apabila Qurannya itu berandak di meja, kita sentuh Qurannya tadi, berarti berandak di meja. Tapi kada langsung tangan kita menyentuh. Karena ada hajat. Misalnya hendak memindahkah? Karena di situ ada tahi cacak misalnya atau hendak membersihkah? Nah, maka itu balapik menyentuhnya. Lah. Nah, karena itu ada hajat. Tapi yang keempat di sini ada disebut menanggungnya. Maka menanggung ini termasuk bagian dari membawa. Jadi bila menanggung ini biasanya tempat sudah menyentuh karena membawa. Maka bila membawa ini kadada hajat, membawa ini kadada hajat, yang dibawa ini Quran, maka hukumnya kada boleh juga kada berwudu. Nah, tapi kalau darurat tadi boleh, mendarurat tagugur misalnya. Cepat kita angkat, jangan menghadang berwudu dulu. Cepat dia mengangkat, mengangkat itu kan termasuk menanggung. Bila menanggung ini lebih dari menyentuh. Nah, ya kalau, nah lain pun darurat, boleh ya. Nah, mendarurat boleh ya. Bahkan ada hukumnya kita menanggung membawa Quran ini, hukumnya walaupun kada berwudu bahkan diwajibkan. Orang ini cagar hendak membandam Quran, bila ada melihat Quran dibandamnya misalnya, dihinakannya, maka kita sembunyikan. Di mana menyembunyikan? Dalam baju misalnya. Maka kita kada berwudu. Nah, itu namanya darurat. Itu hukumnya wajib. Kada jadi haram. Asalnya kan haram nih toh. Cakanya kada situasi darurat. Nah, itu. Cuma meringankan keharaman itu balapik. Lah, karena mana amun menyentuh aja balapik, itu masih dimaafkan. Tapi kalau nya dibawa, walaupun balapik kah, walaupun dalam tas kah, itu kada boleh. Kecuali berwudu, kecuali dalam tas ninto banyak juga benda selain dari Al-Qur'an. Buku kah, pulpen kah, ada di situ kada tas khusus untuk Al-Qur'an. Ya ada tulisannya tas khusus Al-Qur'an tuh kayak tas musabaqah di misalnya ya kalau. Nah, khusus Al-Qur'an, maka tasnya itu walaupun dalam tas, tasnya dibawa tetap kada boleh kalau kita kada berwudu. Nah, kecuali Al-Qur'an itu beisi terjemah langsung lawan terjemahnya Al-Qur'an tadi. Maka kalau kita lihat terjemahnya tadi, tak banyak tulisan terjemah Indonesianya daripada Qur'annya.
Nah itu boleh aja menjapainya walaupun kada berwudu. Tapi syaratnya minimal 51% terjemah 49 Quran. Banyaknya timbangannya kalau masih sama imbang, nah tetap kada boleh. Harus terbanyak terjemah dulu. Apalagi masih terbanyak Qurannya. Tetap kada boleh. Nah. Jadi boleh aja membawa Al-Qur'an itu dalam tas, bila dalam tas itu kayak tas ulun ini, nah kan macam-macam bukunya yang lain daripada Al-Qur'an. Nah, misalnya ada komik, ada majalah misal. Ya kalau nah, boleh aja membawa ini. Tapi kalau khusus Al-Qur'an bang, ini tasnya khusus Al-Qur'an, kada boleh dibawa kecuali bodo. Termasuk menanggung itu membawa ngarannya. Cuma bila darurat tadi, ya tadi balapik. Nah, balapik darurat tadi. Dan diharamkan atas orang yang junub 6 perkara, 4 yang di atas tadi. Yang diharamkan untuk orang yang berhadas kecil kada bawudu 4 itu diharamkan juga bagi orang yang junub, ditambah lawan 2 di bawah ini nah. Nah, pertama yang ditambah 2 tadi, yang nomor 5 nih, berhenti di dalam masjid. Berdiam walaupun 1 mat, sekadar mengucap subhanallah. Sekadar mengucap subhanallah, berdiam di masjid, berhenti di masjid. Nah itu hukumnya haram bagi orang yang junub, baik junubnya laki-laki maupun junubnya perempuan. Nah selain 4 yang di atas tadi, menyentuh Quran kada boleh juga junub tadinya. Nah lawan yang junub ini kada boleh juga nomor 6 membaca Quran. Nah, kalaunya menyentuh Quran, kalaunya menyentuh Quran itu haram bagi orang berwudu, haram juga bagi orang yang junub. Nah, tapi kalau membaca Quran orang kada berwudu boleh. Membaca Quran orang kada berwudu boleh. Nah, tapi bagi orang yang junub kada boleh membaca Quran. Kecuali ada kecualinya juga. Yang Quran dibacanya tadi diniatakannya berzikir atau diniatakannya berdoa. Itu boleh ya. Diniatakannya zikir sudah, kayak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, itu kan Quran jadi itu cuma diniatakannya berzikir. Bahkan dalam kitab Syiarus Salikin kalau ada salah di awal-awalnya itu ujar Syih Abdul Samad Al-Palimbang sih memadahkan, seandainya Quran itu sebukuan dari pamulaan sampai habis dibacanya tapi niatnya zikir boleh, walaupun niat junub. Nah, tapi niatnya zikir sekadar kau aja, kada usah. Ya kalau ini kada pakarasan jadi tuh. Dan diharamkan atas orang yang haid dan nifas, ini banyak lagi. Itu 10 perkara, 6 perkara yang di atas, 4 bagi yang membatal, yang batal berwudu, 2 tambahannya orang yang junub, 4 tambah 2 6. Nah, 6 perkara sudah jasidin. Yang di atas tadi seluruhnya kada boleh bagi orang yang haid dan nifas, ini khusus bini-bini. Ditambah lagi di sini yang ke-8 puasa. Nah, ada boleh puasa. Wajib diqadha itulah pembahasannya tuh panjang lagi kini tuh urusan puasa. Ke-8 talak. Kada boleh juga. Tapi sah ya kalau. Tapi sah nih. Ini nih urusan laki ini nih. Yang ke-9 berjalan-jalan di dalam masjid jika ditakuti akan mengotorinya. Bila yakin, bila kita khawatir takutan titikan yang banyu darah tadi nih, maka lewat aja, haram hukumnya melewati apalagi berdiam. Nah seandainya kada khawatir bang lalu berdiam lalu lewat, boleh aja itu pun dengan alasan alasan yang kuat. Nah kada khawatir aku aja berdiam tetap kada boleh. Kenapa? Karena janabatnya nintu. Bukan karena kada khawatir, bukannya karena kada khawatir tercicir, karena janabat ini tuh yang kada bolehnya berdiam. Maksud janabat ini hadas besarnya. Lah, nya ada salah anggapan wah ini pian, asal kita khawatir, jangan khawatir tercicir aja ja. Masalahnya aku besuptik 3 lapis aja. Nah, ya kalau berarti kada betah cicirin lagi ini nih. Peribasannya tuh. Nah, kalau boleh masuk ke masjid berdiam duduk setengah hari di situ. Tetap kada boleh. Walaupun kita kada khawatir tercicir. Kenapa? Bukan kada khawatir tercicirnya yang kada membolehkan ini. Janabatnya ninto, hadas besarnya ninto. Jelas saya lah. Ini bisa salah paham. Ya kalau. Nah sekarang ampih salah paham.
Ternyata orang haid dan nifas kada boleh berdiam di masjid. Walaupun sekadar ucapan subhanallah. Nah, sekadar tumakninah. Nomor 10, bersedap-sedap dengan antara pusat dan lutut. Nah, itu kada boleh juga. Di bawah pusat, di atas lintuhut, kada boleh. Kalau kupina tercabur, itu nah masalahnya. Yang ngalih menggelap mata tercabur pian. Nah, segala yang mewajibkan mandi yaitu 6 perkara. Orang ini bila menggawi salah satu yang 6 ini, wajib mandi. Pertama, memasukkan khasyafah, yaitu alat jima. Butuh aja kita. Laki-laki ke dalam paraj atau kemaluan perempuan, yaitu lubang kemaluan, baik kubul atau dubur perempuan atau laki-laki sama. Jadi laki-laki biasa alat. Apa alatnya aja? Tutunjuk mengaji jing sambat lah. Tanyaman sedikit sambil tanya ya kalau tutunjuk mengaji. Jadi tutunjuk mengaji ini bila dimasukkan ke bagian depan atau bagian belakang perempuan atau bagian belakang laki-laki lah, bisa jadi terjadi ini tetap. Maka kita lihat nih, tutunjuk mengaji itu ada khasabah. Ini khasabah nih contohnya. Nah, ini ada di atas habang nih ya kalau. Nah, ini kepanjangan ini lah khasabah. Nah, ini nah. Nah, ngalih contohnya mana nih? Mana mikrofon tegana? Nah, ini nah. Nah, tanyaman sedikit ini. Nah, ini kehalusan. Naudzubillah min dzalik, ini halusnya. Nah, ini nah. Ini nak kepala nah. Khasapah narannya. Yang hilimnya aja kita. Hilim ini mun kada bersunat tatutup oleh kulub. Nah, kulub ini ditatak lalu terbuka. Nah, dari sini dari gulu khasapah sampai ke sini disebut zakar narannya. Harus tahu nih kita mengenal diri nih. Nah, ini zakar yang bergantung dua nih baterai. Ya kala. Nah, khasapah ini kepalanya. Bila masuk khasapah ini seluruh kepala, tinggal dalam seluruh kepala nih, walaupun kada sampai ke sini. Nah, maka sudah wajib mandi. Walaupun kada keluar banyu mani. Walaupun dalam keadaan masuknya tadi bapaksaan karena lama. Misal nih kada tegang ini kada tegang lama, cuman narnya bapaksaan termasuk ai. Nah. Lah. Tegang kah lama kah? Keluar mani kah kada kah? Bila masuk limpat kepala khasapah tinggal dalam kepalanya ini wajib mandi laki-laki dan bini-bininya. Mun sama-sama laki-laki pang wajib mandi keduanya. Nah, ini hukum dulu hukum. Nah, apabila ingat separuh kepala haja tinggal dalamnya, separuhnya kada sempat karena ada sesuatu hal. Ya kalau ada wajib mandi lagi. Apalagi mun ingat sini haja nah. Masih yang bertamu haja belum masuk, ingat separuh nih haja nah, ada wajib mandi. Jelas ya lah. Nah. Jelas sudah. Kena betakun pulang tuh. Nah, jangan bertakun lagi sudah jelas tuh. Itu contohnya, maka wajib mandi. Nah, keluar mani kah kada kah? Yang kedua, keluar mani. Walaupun kada berhubungan badan, keluar mani dengan sendirinya dengan sebab diapai kah? Dikatik-katik-katik-katik. Mauknya. Nah, lalu tak muntah-muntah. Ini keluar mani atau dalam keadaan guring. Tak mimpi bertemuan lawan artis-artis India misal. Dalam guring nih. Lalu keluar banyu mani sekali bangun basah. Nah, maka keluar banyu mani ini pun mewajibkan mandi. Tapi mani seorang. Kita kan dulu lah. Banyu mani seorang. Nah itu. Yang ketiga. Sehabis haid. Nah, waktu haidnya tadi belum wajib mandi. Amun kita waktu masih haid, berniat mandi wajib, hukumnya. Mun berniat mandi biasa aja kada apa-apa, mandi biasa aja. Tapi kalau berniat mandi wajib, mengangkatkan hadas besarnya, tapi masih haid, haram hukumnya. Nah, tutung akan haid dulu. Nah, yang keempat, sehabis nifas.
setelah nipas tiis sudah. Itu kan ada pembahasan tersendiri masalah haid dan nipas lah. Nah, yang kelima keluar anak. Jadi keluar anak. Anak ini kenapa bilanya keluar wajib mandi? Itu pun bila ada dua syaratnya. Pertama, yang ini wajib mandi ini setelah beranak nih, dua syaratnya. Pertama, sudah masuk waktu dan mepet waktunya. Misalnya waktu juhur sudah masuk, sidin beranak di waktu juhur misal, imbah juhur beranak, atau misalnya sebelum juhur juga imbah ninto, darah ni pasti kada keluar, darah yang beranak tuh aja yang keluar, menyunyunya dan macam-macamnya itu. Nah, cuman ni pas kada keluar sampai waktu juhur belum keluar juga ni pas misal nih. Nah, maka disuruh mandi tuh. Tapi kalau imbah beranak nih, lahir anak lalu langsung diiringi dengan darah nipas, kada wajib mandi. Karena situasinya beralih kepada nipas. Nah, jelas saya lah kalah. Karena mandi wajibnya cukup satu kali aja. Kada usah, aku mandi wajib beranak ya. Aku mandi wajib nipas, kada usah nih tuh. Sekali aja. Cukup sekali, aku mandi hadas besar. Nah, kayak itu. Yang keenam, mati selain daripada mati syahid. Jadi kalau orang mati syahid, syahid yang berperang nih lah. Amun syahid menuntut ilmu aja kada. Tetap aja dikuburi juga. Ini yang berperang. Nah, kalau nya mati ini wajib mandi. Kenapa kalau orang anak diwajibkan mandi? Karena anak ini adalah mani yang baku. Nah, banyu mani tapi baku, itu aja permasalahannya. Maka wajib mandi. Rukun mandi yaitu dua perkara. Rukun mandi dua perkara. Maka bila rukun ini wajib digawi, wajib dilaksanakan. Nara nyingin rukun. Pertama, niat pada mula-mula mandi. Seperti diniatkannya di dalam hatinya, sahajaku mandi mengangkatkan hadas besar. Titik ingat-ingat situ boleh ya. Ditambahi lagi daripada sekalian badan, itu sunat. Bardo karena Allah Ta'ala. Nah, aku mandi mengangkat hadas besar, bisa nanti itu niatnya. Jadi niatnya banyak benar, niat mandi wajib nih. Lah, aku mandi mengangkat hadas besar. Atau bila nyembah haid, aku mandi mengangkat hadas haid, bisa nanti itu juga. Atau imbah nipas, aku mandi mengangkat hadas nipas, bisa juga. Atau mengangkat hadas junub, bisa juga. Cuma yang secara umumnya tempat bertaan sudah mengangkat hadas besar, terbuat bertaan sudah. Atau berniat aku mandi wajib, bisa juga kayak itu. Kalau niatnya aku mandi aja bang, belum sah lagi, karena masih ada kemungkinan mandi-mandi yang lain. Atau nya berniat misalnya aku bersuci, niatnya kayak itu aja, itu pun belum sah, karena masih banyak bersuci-bersuci yang lain. Maka yang bujurnya aku mandi pardu, nah berbuat pardunya. Atau aku mandi wajib. Nah, paling nyaman tuh nawaitul ghusla wajibah. Nawaitul ghusla wajibah lillahi taala. Langsung aja handap lo. Aku mandi wajib karena Allah Taala. Handap benar tuh. Dan niat itu seluruhnya untuk seluruh yang penyebab yang tadi. Atau aku mandi mengangkat hadas besar. Nah. Cuma yang paling aman tadi aku mandi wajib. Nah, paling aman sudah itu. Jelaslah nih. Itu baca anunya, bunyi niatnya. Sedangkan niat yang sebujurannya tadi di hati, ya kalau andaknya. Lalu yang kedua, merataakan air pada sekalian badan. Nah, jadi wajib banyu nintu rata pada sekalian badan. Tapi banyunya banyu mutlak yang semalam itu nah. Banyu mutlak, suci mensucikan. Sekalian badan itu maksudnya seluruh apapun yang ada di badan kita nintu dari ujung rambut sampai ujung betis. Kulit termasuk, rambut marambut termasuk, luang maluang, luang maluang yang kelihatan oleh mata lah, kayak telinga kita nih, apa yang kelihatan masih oleh mata waktu kita berdiri di sisi, atau apa yang masih kau dijangkau oleh ini nah, itu wajib karena banyu. Ini masih bisa menjangkau yang ininya, ya kalau, tapi kalau ke dalamnya misalnya kali ini, kada kau masuk nih, nah mata kada wajib juga banyu masuk ke situ. Jelas lah, hidung.
Ada seiku menyenguk di sini kelihatan, nang kelihatan tuh wajib tuh dibasuh. Juga tuh, tapi yang memasukkan sampai ke dalam tuh ada lah liangnya nih tuh aja tuh. Liangnya aja. Luang burit sama aja tuh. Baik bini-bini maupun laki-laki. Yang mana jadi basuh aja? Coba pang bedangkak. Napa yang kelihatan itu tuh yang jadi basuh. Kelihatan oleh mata tuh. Wajib lilipatan-lilipatan. Nah, atau misalnya ada balah-balah batis nih. Wajib juga banyu dialirkan ke situ tuh. Yang di bawah-bawah kuku. Maka seluruhnya tadi kada boleh banyu kada sampai di situ. Lah. Nah, itu. Itu rukun yang kedua narannya. Caranya mandi wajib yang berpahala, yang menghapuskan dosa-dosa kita. Itu ada caranya. Amun langsung becabur ke sungai sahaja. Cuma kurang pahalanya. Sedikit berkatnya. Maka yang cara yang bujur nintu, cara yang bujur, kepala dulu dibasuh 3 kali. Waktu membasuh kepala jangan karena badan ini, kepalanya aja dulu. Nah, kayak orang mandi orang mati tuh kepalanya dulu loh. Nah, itu. Di anuakan simbur banyu 3 kali. Rasa kurang yakin 5 kali kah? 7 kali kah? Bila sudah tuntung kepala, hanya sebelah kanan, hanya sebelah kiri. Cara membasuh sebelah kanan nih bisa langsung seinian atau hadapan dulu 3 kali, belakang dulu 3 kali, bisa nang itu. Tergantung situasi banyu. Hanya sebelah kiri pulang, hadapan dulu 3 kali, hanya belakangnya 3 kali. Nah, hanya diliput-liputakan, bedungkuk, berdiri mak, supaya yakin di lipatan bawah lintuhot ini nah banyu rasap. Ya bisa rajin orang lama, pergi orang lamak lah, kelipat parut ini. Jadinya duduk aja kada berdiri, lalu di bawah parut ini kada kana banyu. Makanya berdiri itu nah kelihatan simbur yang lah. Amun berduduk ini aja bisa kada. Jelas saya itulah rukun mandi itu. Nah, niat meletakkan niatnya, Bang. Rukun mandi apa kalau urusan mandi wajib nih meletakkan niatnya bebas. Pian mandak niat di permulaan gawian, itu yang disebut niat. Jadi berniat langsung disambung dengan permulaan gawian. Ya kala. Nah, sedangkan mandi ini bebas. Handak waktu pian membasuh batis kah di situ pian berniat. Boleh. Waktu pian basuh tangan langsung berniat aku mandi wajib. Di hati boleh. Atau waktu membasuh muha, membasuh awak sebelah sini, tasarah aja. Basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Aku mandi wajib jepian. Sah sudah tuh. Niatnya di hati tadi aku mandi wajib, sah sudah. Sambungan langsung. Cuma yang paling abdol ini tadi di kepala. Nah, aku mandi wajib. Jadi mandi wajib ini kadada istilahnya. Istilahnya was-was tuh kadada. Lah, kamu sempat mandi was-was juga. Berarti kada paham benarannya. Supaya hilang was-was, nah, coba calap tangan ke banyu, atau kerannya mengalir, atau selangnya mengalir. Waktu banyu mengalir itu niat kita, jadi sudah alirkan banyu dulu, kan tersentuh dengan salah satu anggota tubuh nih. Berarti niat langsung, aku mandi wajib, sah sudah. Kada masih harus yang banyu mengalir, aku mandi wajib ya. Bahasa pula kan kada pas dahulu niatnya pada anu aja, kada usah, kan ngalihan. Aku mandi wajibnya. Nah, teduh dulu banyu sampai aja pada niat aja. Nah, supaya gampang andak dulu banyu. Yang banyu ngalir andak tangan situ. Hanyar berniat. Nyata sudah tuh. Sambung aja lagi. Jelas tuh entah. Sunat mandi yaitu setengahnya. Berarti banyak lagi nah ya kalau ini setengah aja nyar tuh. Pertama, nomor 1 mendahulukan membasuh najis dan kotoran yang ada di badan. Nah, najis, bakas ini, bakas itu, segala macam dibersihi dulu. Kalau najisnya nintu cagar mengubah banyu, karena banyunya sedikit, bersih najis itu wajib tuh, kada sunat lagi. Nya mandi itu ada banyu banyak, ada banyu sedikit, kayak bodoh juga ya. Bodoh banyu banyak, banyu sedikit. Karena insya Allah diperhatikan cara mandi, cara bodoh yang banyu sedikit. Dan mandi banyu sedikit masing-masing caranya ya kalau sedikit benar kalau Nabi itu mandi pernah
empat mud mandi wajib. Tupian mud lah. Namun dah kayak ini nah. Taganal sedikit. Semut. Taganal sedikit pada ini nah. Semut. Empat mud ini Nabi mandi wajib. Kita kata cukup. Kita separuh gerum. Iya kalau Nabi empat mud ini. Saking kadaharan tuh. Nabi berwudu satu mud. Kurang ganal pada ini sedikit nanunya menyenang wadahnya. Minumnya selalu ya kalau. Bismillah. Apabila banyu sedikit, nah maka najis tadi wajib dibersihi dulu. Yalah, nah bukannya sunat lagi, karena bisa mengubah keadaan banyu menjadi mutanajis kena. Yang kedua, berudu sebelum mandi. Sunat juga hukumnya berudu. Jadi kena waktu mandiin tadi, karenanya sudah berudu, asal waktu mandi tadi kada menggawi pembatal udu, kada berudu lagi kada apa-apa. Atau misalnya ini kada berudu juga, kan ini sunat aja mandi berudunya nih. Ini kada berudu juga, mulai berniat mandi wajib. Langsung sampai tuntung, kada adanya menggawi pembatal udu, langsung sembahyang boleh. Walaupun belum berudu. Belum berudu lagi, belum mandi wajib, belum berudu lagi. Cumanya mulai mandi wajib permulaan, berniat sampai tuntung, kada menggawi pembatal udu. Nah, maka hadas kecil tak buat di hadas besar. Kada bodoh lagi boleh mencapai Al-Quran, boleh sembahyang, boleh. Nah, cuma syaratnya jangan takantut waktu mandi. Atau tejapain itu, boleh tejapai belapik. Nah, jadi belapik. Imbah itu pulang, jangan tejapai kulit bini. Ya kalau waktu mandi itu belapik segala macam. Kada takantut, kada tak anu. Nah, langsung aja sembahyang, kada bodoh lagi tuh, boleh. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi. Nah, bismillahirrahmanirrahim sambil basuh tangan. Tenang. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini apabila memungkinkan lah. Aman rumahnya kipit. Di situ bemasak, di situ guring, di situ mandi. Nah, itu kada usah mencari kiblat dulu. Nomor lima, membasuh badan 3 kali. Ya, jadi mandi 3 kali ini. Itu kepala 3 kali. Ya Allah. Nah, kanan 3 kali. Cara kanan 3 kali itu kayak tadi. Nah, hadapan 3 kali, belakang sebelah sini 3 kali, bisa nak itu atau langsung kayak ini banyunya banyak nih nah langsung cuma 3 kali hanya kayak ini pulang 3 kali. Nah. Yang keenam, membaca doa sesudah selesai mandi, yaitu doa sehabis berwudu. Sama doanya jarang kita ya kalau ini membaca ini doa. Nah, semalam ada batakon. Kenapa aja yang waktu berwudu membasuh kepala tuh napa doanya aja kedinget ya Allah. Nah, waktu kita berwudu membasuh sebagian kepala, doanya mun kada bisa bahasa Arabnya dalam hati barang ada apa-apa dalam hati atau bebisik ke dalam hati aja, gimik-gimik aja. Mudah-mudahan kepalaku, rambutku kada dijilat api neraka. Nah, waktunya membasuh itu. Sedangkan waktu batis dibasuh berwudu tadi, mudah-mudahan waktu kita melewati titian Shiratal Mustaqim nintu kada tagelincir. Nah, nintu. Haid dan nifas. Nah. Tanggung kan nih waktunya. Sekurang-kurang haid sehari semalaman. Dan kebanyakannya orang haid 6 hari atau 7 hari. Jadi sekurang-kurang haid sehari semalaman. Kebanyakannya orang haid 6 hari atau 7 hari. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dan 15 malamnya tadi. 15 hari lawan malamnya. Nah itu sekurang-kurang waktu haid tuh. Ini bebinian Bang ya kalau lah. Tapi kepian bisi bini Bang. Jadi wajib dia tahu. Seandainya Bang keluar darah. Inilah wajib tahu nih. Keluar darah misalnya 2 jam aja. Tiba tuh kada keluar lagi, maka tuh lain haid nadanya. Kenapa? Karena kada sampai sehari semalaman. Yang disebut haid itu sehari semalaman. Nah, tapi misalnya Bang berjarak-jarak keluar darah sekitar 2 jam.
Betul, bersih, ada lagi. Sekalinya keluar pulang, betul ampih, ada keluar lagi, keluar pulang, di total jam-jamnya itu dihitung 24 jam. Nah, itu haid tuh. Nah, yalah. Jelaslah 24 jam kan ya sehari semalam, benarnya. Nah, maka caranya bila kita misalnya keluar darah haid, atau darah dulu lah, tapi kada yakin itu haid, karena keluarnya stomat saja. Apakah wajib sembahyang? Nah, bersih aja dulu. Tetap kita sembahyang. Selama kita kada yakin itu haid. Kalau sudah yakin haid, hanyar yang kada boleh sembahyang. Nah, itu. Misalnya, Pang, contoh di pulang lah. Nah, keluar darah haid, misir, sehari semalaman dan seharian. Sehari semalaman, seharian. Punya lebih lah. Berarti jelas sudah haid nih ya kalau. Karena limpat sehari semalaman sudah 24 jam sudah sehari semalaman seharian misalnya. Sekalinya kada keluar lagi. Maka kan biasanya 6 hari atau 7 hari kada keluar lagi kayak apa tuh? Mandi wajib kita. Jangan mahadangi. Aku mahadangi 6 hari dulu jadinya biasanya 6 hari pang jaka dosa, mandi wajib lu sembahyang. Kada apa-apa itu boleh aja nih tuh. Karena tak sekalinya imbah tutung sembahyang, sekalinya keluar pulang. Nah, kada dosa sembahyang. Yang imbahnya nih tuh, yang sembahyang tadi sah aja sudah. Itu caranya tuh. Sebanyak-banyaknya 15 hari. 15 malam. 15 hari dengan malamnya. Jadi misalnya lebih dari 15 hari, itu sudah lain darah haid lagi yang keluar, darah penyakit. Maka tetap wajib mandi itu. Wajib mandi bedanya keluar terus darahnya tadi, jadi tapal. Bisa pakai suntik kah, tapal. Nah, imbah mandi wajib, tapal. Baudu, sembahyang langsung. Model kayak lalakian sisil baul tuh. Sama nang kayak itu. Jadi bini-bini bilanya keluar darah terus, ini penting bener tahun lah. Lebih 15 hari sudah. Jangan sahit-sahit-sahit itu. Dikira haid terus. Padahal tak haid itu. Jadi bila keluar hari ke-16 keluar terus darah. Nah, itu caranya wajib mandi. Setelah mandi keluar terus aku nih ditapal. Langsung tik kah? Nah, imbah itu bauduk. Langsung sembahyang. Model kaya lalakian kada tisbah kami. Nah, itu caranya. Sama tuh. Jadi, mandinya, mandi wajib dulu tetap situ kayak biasalah. Nah, karena bila sudah, itu kan juhur misalnya nih. Karena waktu asar, masih kayak itu pulang. Kada usah mandi wajib. Ini sudah tadi mandi wajib ya kalau. Cuma diberasihi. Bila sudah berasih, ganti pulang subtiknya. Yang hanyar. Hanya sembahyang asar pulang. Kayak itu. Ibadah dulu ya kalau hanya sembahyang asar. Bila saya itulah, aku ibadah wajib karena Allah gitu aja. Taubat sudah berataan niatnya tuh. Kalau aku ibadah mangkat apa nih? Atau aku ibadah supaya dibolehkan sembahyang. Itu. Nifas satu lahzah. Arti lahzah ini satu kejap. Jadi paling satu mat nipas sekejap mata itu jarang terjadi. Terjadinya nih pada Sayyidatina Fatimah aja yang sekejap mata nih tuh. Bahkan ada memadahkan sidin kadada berdarah, kada pernah haid, kada pernah nipas, kadada yang darah-darah itu kadada. Nah, jadi paling satu mat sekejap mata yaitu masa yang sedikit darahnya. Ibarat tuh ampih haid kada keluar lagi darah. Mbah melahirkan yang banyu melahirkan itu banyak keluar juga kok ini bertahan tuh betul kada berapa lama keluar darah stumat ampih stumat benar keluarnya tuh. Nah, imban itu wajib mandi tuh. Nah, dan kebanyakannya ini kebanyakan yang normal 24 hari atau 23 hari atau bisa juga kebanyakan normal yang kedua 40 hari dan sekurang-kurang itu misalnya nipas adalah dan sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari dan malamnya itu sekurang-kurang suci ya kalau kan paling banyak selama-lama haid kan 15 hari 15 malam berarti sekurang-kurang suci bang 15 hari juga ya kada. Nah, berarti dalam sebulan itu anggaplah tanggal 1 nih ya lah dalam sebulan itu nah kawah hendak berperang tuh 15 hari tuh
bola anak nih, ibaratnya haidnya lawas nih. Nah, 15 harinya nih itu haid tuh ada boleh. Ya lah. Jadi kita patut curiga juga bini misalnya dibawai kada akun haid ya. Itu pulang kada akun pulang haid ya. Dihitung mulai haid pertama lebih 15. Berarti ustainya tuh pian. Ya Allah, ustainya tuh kada haid lagi nih tuh. Takutan pun pian kasa kok. Dan sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari dan malamnya ya Allah. Dan kebanyakannya orang nifas 40 hari bisa juga. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Paling lawas nifas itu 60 hari. Bila lebih 60 hari, darah istihadah darahnya. Maka wajib mandi. Wajib sembahyang. Darahnya keluar terus, Bang. Nah, mandi dulu, habis sudah mandi wajib, bersihi, tapal tadi. Nah, karena keluar terus, dapat dimaafkan aja tuh. Nyer bodoh. Tapi seluruhnya itu digawi dalam waktu. Hendak menggawi juhur, dalam waktu juhur. Dan itu tadi, nah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atassib radhi wa sakhi Ali ibn Abdullah ibn Rasul ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hassan al-Abdullah al-Atass وصلهم وفرعهم من الله تكشهم يرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تهمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة على روحي.